Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu juga dimudahkan rezekinya. Amin. Sekarang di next video ini kita mau thrifting dan sekarang saya udah berada di Pasar Senen nih teman-teman. Tepatnya di Blok 3. Otomatis bagian teman-teman udah banyak yang tahu. Di Blok 3 ini adalah surganya barang-barang bekas atau tempat thrifting yang terbesar di Jakarta nih teman-teman. Kita mau mendaki dulu ke atas puncak gedung ini, mau tempat parkir mobil. Dan di atas ini ada tempat parkir mobil juga dan ada motor juga. Kalau teman-teman yang bawa kendaraan pribadi boleh diparkir bagian bawah atau nanti naik ke atas bisa juga diparkirkan di bagian atas gedungnya. Ini kita udah di atas gedung, teman-teman bisa lihat sendiri banyak banget yang parkir mobil di sini dan ada juga parkir motornya di pinggiran ya, ada di sebelah kiri kita dan ada di sebelah kanan kita juga. Di bagian tengah ini khusus parkir mobilnya nih teman-teman. Ini kita udah keluar dari mobil, kita udah parkir mobilnya dan situasi sekarang di bagian atas ini seperti ini. Ini parkir motornya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan pintu masuknya ada sebelah kanan kita. Di sebelah kanan ini buat itu ya, tangga darurat doang. Tapi kita masuknya di lift bagian ini, bagian lift barang. Nah, kita sekarang udah di bawah, udah tempat thriftingnya di lantai 2. Teman-teman bisa lihat sendiri kondisi sekarang di Pasar Senen Blok 3 ini, surganya pakaian bekas import. Ternyata masih banyak peminatnya setelah beberapa bulan yang lalu ada isu atau ada kejadian-kejadian yang gak enak buat pencinta barang-barang bekas seperti ini, seperti pakaian-pakaian impor seperti ini. Otomatis di waktu itu agak sepi ya, agak longgar kayak gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang udah normal lagi untuk kondisi sekarang di Pasar Senen teman-teman. Hari ini saya pergi ke Pasar Senen di hari Sabtu dan di hari Sabtu ini dibilang ramai juga, masih banyak peminat yang berburu pakaian-pakaian bekas impor ke Pasar Senen ini. Untuk harganya sendiri di Pasar Senen ini nggak akan berubah juga, pasti banyak yang harga-harga obral seperti ini, ada harga serba 20.000 dan ini juga ada celana-celana yang diobral dan ada baju-baju kaos juga nih teman-teman. Nanti kita mau membagikan informasi buat teman-teman pakaian-pakaian kaos atau hoodie atau crew neck ya. Kita akan membagikan informasi buat teman-teman harga pakaian-pakaian yang ada di Pasar Senen ini. Contohnya seperti ini ada crew neck. Harganya ini lumayan mahal nih teman-teman. Kenapa yang bagian atas ini mahal-mahal? Karena di bagian atas ini brand semua ya teman-teman, otomatis mahal. Dan ada contohnya seperti yang tadi, yang ini Gucci. Gucci itu merek ternama juga. Ini harganya paling mahal 350. Nanti teman-teman bisa nego juga. Ya palingan teman-teman bisa tawar 2,5 masih bisa lah gitu. Dan di bagian atas ini masih sama, harganya masih cukup mahal juga, di atas 300. Ini di bagian ini, yang bagian bawah ini harganya 50.000 nih teman-teman. Rata semua ya, yang dipajang bagian bawah itu harganya 50.000. Teman-teman bisa pilih dan mau yang model apa dan warna apa. Di sini juga ada brand-brand, palingan nanti ada cacat-cacat dikit doang, seperti kayak apa ya, kayak noda dikit atau robek-robek dikit nggak masalah. Ini ada Supreme, ini merek ternama juga. Ini hoodie ya, hoodie juga 50.000. Dan bagian atas ini, yang harganya di atas 350 nih teman-teman. Dan ini di toko yang kedua ya, di toko yang kedua ini harga crew neck-nya ini 100.000. Ini 100.000 ya, beda sama toko yang sebelumnya. Ini 100.000 dan di bagian bawah ini masih sama 50.000 juga. Ini modelnya juga bagus-bagus dan kualitasnya masih terjamin teman-teman. Untuk harga 50 stabil ya, kalau kita beli di harga 50.000. Dan kita akan next lagi. Ini ada baju-baju kaos. Baju-baju kaos ini
bermacam-macam. Kalau misalkan di bagian bawah ini teman-teman milih, ini harganya 25.000. Model-modelnya seperti ini, 25.000 saja. Model dan warnanya banyak juga, tapi kita nggak acak di bagian ini ya. Kita coba di bagian tengah ini. Dan di bagian tengah ini harganya 35.000 nih teman-teman. Satunya 35.000. Dan tiganya nggak dapat 100 ya, tetap satunya 35.000 saja. Kalau bagian atas ini harganya 50.000. Kemungkinan di bagian atas ini udah ada brand-brandnya juga. Kalau yang bagian tengah ini, kalau teman-teman dapat brand, beruntung banget. Ini harganya 35.000, modelnya seperti ini, baju-baju kaosnya. Ternyata udah beberapa bulan kita nggak thrifting ya, udah nggak thrifting ke Pasar Senen atau ke tempat-tempat lain. Itu harga-harga yang ada di bandrol atau harga-harga yang dijual di Pasar Senen ini, tempat-tempat pakaian bekas seperti ini masih murah-murah juga. Baju kaosnya kita udah sebutin tadi, ada harga yang 25.000, ada yang 35.000, ada yang 50.000. Kalau teman-teman beli lebih dari 3, kemungkinan dapat harga yang lebih murah dari itu. Ini ada pakaian-pakaian perempuan ya. Di obrol juga 10.000, ini yang di pajangan 10.000 nih teman-teman. Dan ini ada crew neck juga, kita di next tokonya. Ini harga crew necknya 80.000, lebih murah lagi. Ini yang bagian atasnya ya. Ini bagian atas ini udah 85%, masih bagus banget. Dan di bagian bawah ini harganya 50.000. Ada hoodie, ada crew neck juga. Kita akan lanjut jalan-jalan lagi, membagikan informasi buat teman-teman. Semoga informasi thrifting ini bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi mencari pakaian-pakaian impor murah seperti ini yang ada di Pasar Senen ini. Dan ini ada obral 5.000 nih teman-teman, masih sama, masih banyak obral 5.000 dan banyak banget peminatnya untuk harga-harga seperti ini. Dan ada kemeja juga, ini kemejanya ada songkoknya gitu ya, apa sih namanya itu, kayak tutup kepala gitu. Itu harganya 120. Dan kemeja-kemeja ini harganya 100.000 nih teman-teman. Yang di bagian atas ini 120.000. Ada kemeja levis juga, ada kemeja polos juga, banyak kemeja-kemeja yang lainnya. Ini ada kemeja juga, ini harganya yang bagian tengah tadi ya, ini bagian tengahnya itu harganya 100.000. Kalau teman-teman lebih dari satu belinya, kemungkinan bisa dikurangi nih teman-teman. Yang penting teman-teman kalau belanja di Pasar Senen ini harus pintar-pintar menawar harga. Jadi kalau di Pasar Senen kita belanja, kita nggak akan takut dengan harga ya teman-teman, karena kualitas dan kuantitas barang itu sesuai ya kalau kita belanja di Pasar Senen ini. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa dibantu subscribe dan like-nya juga. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.